Salah satu proses yang akan dihadapi ibu hamil menjelang persalinan adalah kontraksi. Dalam proses ini, rahim akan merenggang dan mengencang sebagai upaya membantu bayi untuk dilahirkan. Kontraksi juga bisa menimbulkan rasa nyeri yang mungkin ditakutkan mams. Namun, ada beberapa cara yang dapat mams coba untuk mengurangi nyeri kontraksi. Apa saja ya? Simak videonya sampai habis yuk! Pertama, berendam di air hangat. Berendam di dalam air hangat menjelang persalinan cukup efektif mengurangi nyeri. Kondisi tanpa berat saat duduk di bed up akan mengurangi tekanan dan rasa sakit. Sementara hangatnya air akan melunakkan dan menenangkan otot-otot. Moms juga bisa mencoba menyiram perut dengan air hangat atau menggunakan shower air hangat. Kedua, membuat suara dalam dan rendah. Ketika sedang kesakitan, perempuan yang menghadapi persalinan kerap mengeluarkan suara-suara atau rintihan yang malah membuat tak nyaman. Semakin mendengarkan suara ini, justru mams akan semakin tegang. Cobalah menurunkan pundak dan membuat suara-suara yang dalam serta rendah. Teknik ini membantu mams bisa bernapas lebih dalam dan merilekskan otot. Ketiga, memijat. Pemijatan yang baik jika dilakukan dengan tekanan yang konsisten dan mengarah ke bawah. Moms bisa duduk sambil memeluk bantal atau menghadap sandaran kursi, sementara pasangan memijat punggung dan pinggul moms. Pasangan bisa menggunakan bola tenis untuk mengurut tulang belakang dan punggung bawah dengan gerakan memutar. Keempat, afirmasi. Rasa takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi akan meningkatkan persepsi nyeri. Maka, moms bisa mengucapkan kalimat-kalimat afirmasi yang menyatakan bahwa melahirkan adalah proses alami yang bisa dilakukan semua perempuan. Mungkin akan ada masalah, tetapi selalu ada cara untuk mengatasinya. Kadang-kadang, keinginan kuat untuk bersalin secara normal bisa mendorong perempuan untuk menekan rasa takut dan lebih berani menghadapinya. Kelima, pikirkan hal menyenangkan. Ketika kita memikirkan hal menyenangkan, tubuh bisa merespon dengan melepaskan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini juga memicu kontraksi dan memperlancar persalinan. Ketika moms merasa takut, hormon oksitosin akan terhambat. Hindari dengan menenangkan diri dan memikirkan hal-hal yang menghibur, meminta dukungan pasangan, serta keluarga.